bebaskan semua. Cerita menarik malam ini adalah mengenai Raja Pop. Siapa lagi kalau bukan Datuk Jamal Abdillah. Kalau kita tengok Datuk Jamal ni masih segak, masih handsome kan? Seperti tidak di mamah usia ramai tanya ni, dan vokal pun mantap dan semakin mantap. Apa rahsianya Datuk? Kongsi sikit, ramai nak salin. Datuk, mungkin apa agaknya perkembangan terkini yang mungkin Datuk boleh kongsikan bersama peminat kat luar sana? Mungkin ada buah tangan terkini ke, lagu terbaru ke, apa yang Datuk boleh kongsikan? Saya telah pun merakamkan sebuah lagu duet baru sama Wani Asrita dan juga lagu trio bersama anak-anak saya. Lagu trio tu mengisahkan seorang ayah yang selalu jarang berada di sisi anak-anak. Jadi anak-anak dia tinggal kisah lagu tu macam itulah. Datuk berduet dengan siapa? Dengan Osama Yamani dan juga Zaki Yamani. Orang ramai kata Datuk ni nampak awet muda. Walaupun tahun ni dah umur dah 63 tahun, tetap orang macam tertarik lah dengan Datuk. Bagaimana Datuk maintain, orang kata, menjaga penampilan tu? Pandukan pada usia saya dulu, masa saya muda, berat badan saya berapa. Jadi bila saya dah berusia ni, saya maintain lah berat badan tu. Jangan terlebih pada berat badan tu, makan jaga sikit. Cerewet tak buat makanan ni? Makanan saya bukan cerewet, tapi saya makan tak banyak. Mungkin apa agaknya Datuk boleh katakan kepada peminat kat luar sana yang sentiasa menyokong kerja Datuk daripada dulu sampai ke hari ini? Terima kasih banyak-banyak kerana sokongan anda selama ini. Tanpa anda semua, siapalah saya kan. Jadi apa siap salah saya, mohon dimaafkanlah. Ini TV9 nak bagi tip sikit untuk korang. Pertama, cari pasangan yang sesuai macam Nizam dan juga Sofia. Lepas tu, pikatlah hati bakal abang-abang ipar tu. Kan? Kenalah tengok drama Tumpang Lalu Bang. Isnin hingga Khamis 8.30 malam di TV9, saluran Astro 149. Untuk cerita hangat dan juga sensasi, jangan lupa saksikan Melody Ahad ini 12.30 tengah hari hanya di TV3.